بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد صفات الله dan pembahasan tauhid asma wa sifat yang kita bedah pada pagi hari ini atau siang hari ini yaitu sifat Allah yang ke-38 namanya Al-Hayyu. Pasangan Al-Hayyu ini biasanya adalah Al-Qayyum. Ini pasangannya biasanya Al-Hayyul Qayyum. Tapi untuk pengambilan dalil dasar daripada tema kita adalah Al-Quran firman Allah surat Al-Mu'min ayat 65 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal hayy la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahud din. Artinya Dialah yang hidup kekal, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Maka serulah atau ibadahilah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sebuah pertautan kalimat yang maha sempurna pilihan Allah Subhanahu wa taala. Huwal Hayyu. Dialah Allah yang maha kekal hidupnya. Allah yang maha kekal hidupnya. La ilaha illahu, tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali hanyalah yang maha kekal itu. Makhluk apapun yang telah Allah ciptakan, tidak ada satu pun yang bernama Al-Hayy. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang paling besar, malaikat yang paling perkasa, malaikat yang paling kuat, yang paling tua, dan malaikat yang termasuk paling panjang umurnya wajib berakhir dengan kematian. Bahkan malaikat yang menghentikan semua kehidupan pun dimatikan oleh Allah, yaitu malaikat maut. Berarti tidak ada yang Al-Hayy. Al-Hayy hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Dia yang Maha Hayy itu. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kamu dan sembahlah olehmu Allah yang maha hayy itu, yang maha hidup itu, hidupnya maha kekal, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas dalam menyembah kepadanya. Ibu-ibu yang kami muliakan, ini makna daripada Al-Hayy. Ibu, mafhum mukhalafah yang sangat mudah kita dapatkan adalah semua sifat Allah yang 99 itu, yang mana saja, maka semua sifat itu tidak ada pada makhluknya. Tidak ada pada makhluknya. Ketika Allah mengumumkan bahwa nama dan sifatnya adalah Al-Hayy yang maha hidup kekal, berarti seluruh selain Dia tidak ada yang maha hidup, tidak ada yang kekal. Pasti akan berakhir dengan kematian. Allah adalah Al-Hayy yang maha hidup. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, ada nama Allah Al-Muhyi. Apa namanya? Apa arti Al-Muhyi? Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Lawannya juga jadi nama Allah, yaitu Al-Mumit. Allah yang maha mematikan. Ini sempurna. Sudahlah Dia maha hidup dan kekal, maka Dia pun dialah yang memberikan kehidupan. Sumber kehidupan itu adalah Allah. Tetapi selaku makhluk, Allah SWT tetap memberikan batas, dan hanyalah Allah saja yang mampu memberikan batas, yaitu Al-Mumit, kematian. Sementara tidak ada yang bisa mematikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah mati. Apabila seseorang meminta kekekalan umur kepada setan, setan saja induk samangnya adalah iblis. Iblis saja berakhir dengan kematian. Maka bagaimana mungkin setan bisa memanjangkan umur kita? Ada film-film yang menggambarkan situ para penyembah-penyembah setan dengan harapan bisa menjadi immortal. Bisa menjadi manusia yang abadi. Ini omongan kosong.
makhluk kegelapan yang paling panjang umurnya hanyalah iblis mengalahkan Dajjal, mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi iblis sendiri pun mohon panjang umur pada Allah. Sahwalala, sahwalala, betul apa tidak? Ya, ketika saya katakan sahwalala, jawabannya sah. Atau jawabannya aywa na'am. Itu jawabannya ya. Ibu-ibu, betul apa tidak? Yang panjang umurnya adalah iblis. Tetapi iblis pun ternyata minta panjang umur itu kepada yang maha hidup. Apa doa iblis? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Doanya, ya Allah, wahai Rabbku, panjangkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kebangkitan. Dia minta panjang umur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan sepenuhnya. Allah hanya kabulkan innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang diberi tangguh dan panjangkan umur, tapi tidak sampai hari kebangkitan. Karena wajib berakhir dengan kematian. Mari kita lanjutkan makna daripada al-hayy. Silakan. Allah al-hayyu maksudnya dialah yang senantiasa ada, zatnya selalu hidup secara awadi selama-lamanya. Tidak tertimpa kantuk apalagi tidur. Tidak ada yang memiliki sifat ini selain dia. Tawud apapun yang diibadahi selainnya. Jika dikatakan hidup, maka kehidupannya tidak luput dari kelalaian. Ada yang hidup tetapi udah gak bisa apa-ngapain. Udah terlalu apa? Terlalu capek, terlalu lemah, terlalu ngantuk dan sebagainya. Allah energik terus. Bahkan sumber energi di alam semesta sumbernya dari Allah. Dan itu tidak pernah berkurang. Bahkan Allah mengumumkan dalam hadis qudsi, seandainya seluruh ketergantungan alam semesta saya berikan serentak tanpa putus-putus, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun sumber yang berasal dari saya. Masya Allah. Tidak mengurangi sedikit pun sumber yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun serentak Allah berikan segala sumber energi serentak, dan itu tidak putus-putus, tidak akan berkurang yang di sisi Allah sedikit pun. Allahu Akbar. Berarti Allah adalah Sang Maha Sumber Energi. Dia Maha Hidup, tidak pernah loyo, tidak pernah kendor, tidak pernah hilang sehilang energinya sedetik pun. Adalah fitnah yang sangat besar bila menuduh Allah Subhanahu wa taala capek. Dan ini yang difitnahkan oleh kaum Yahudi kepada Allah. Allah dah capek menciptakan langit dan bumi 6 hari. Maka hari yang ketujuh itu hari Sabtu, Allah istirahat. Orang Yahudi ini selalu membayangkan Allah seperti bayangan mereka kepada makhluk. Sesekali mereka mengatakan Allah itu fakir, miskin, sehingga dia butuh kita sedekah. Padahal mereka tahu sedekah-sedekah yang dikeluarkan itu tidak pernah sampai ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selantiasa Yahudi selalu membayangkan. Yahudi juga yang memfitnah bahwa Allah Subhanahu wa taala naksir ketika melihat Siti Hawa terbuka bajunya. Ayo nak rusak otak orang. Utak kera dan babi Yahudi. Allah yang menciptakan Siti Hawa, lalu Allah pula yang naksir. Seolah Hawa selama ini tertutup auratnya dengan pakaian yang bagus, kemudian pas terbuka terkejut Allah melihat aurat Siti Hawa lalu naksir. Kamala letaknya utak Yahudi gua. Kemudian ketika Allah merasa kehilangan Adam dan Hawa dalam surga, dalam kitab Taurat saya baca itu, Allah sibuk nyari-nyari, capek sampai capek. Hai Adam, hai Hawa di mana? Hai Adam, hai Hawa di mana? Kalau kalian berbuat salah, jangan takut, aku akan ampuni kalian. Jangan sembunyi, hai Adam, hai Hawa. Gitu bahasanya, Bu. Di Taurat itu saya baca. Di Sefer Takwin, saya masih ingat itu. Jadi mereka membayangkan Allah itu seperti mereka membayangkan Allah yang naksirlah ke Siti Hawa. Kemudian pas Siti Hawa dan Adam menampakkan diri, nampaklah Allah Hawa. Naksir Allah, berminat Allah dengan Siti Hawa. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Dan seterusnya. Maka Maha Suci Allah, Allah itu Al-Hayy, yang Maha Hidup. Maka di sini dikatakan yang maksudnya adalah dialah yang senantiasa ada, zatnya selalu hidup secara abadi selama-lamanya, tidak tertimpa kantuk apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Tidak pernah capek. Tidak pernah. Padahal kullayawmin huwa fi sya'nin. Apa artinya itu?
Allah setiap hari itu ada dalam kesibukan. Sibuknya Allah tidak membuat Allah capek. Sibuknya Allah tidak membuat Allah mengantuk. Sibuknya Allah tidak membuat Allah mendelegasikan pekerjaan satu jam saja kepada makhluknya yang lain. Enggak pernah. Sudahlah, cukuplah kita terima sebagai informasi yang telah Allah gambarkan tentang dirinya. Kita terima itu saja. Lanjut, Bu. Sekalipun Tawud itu berusaha mengelak dari sifat yang kurang ini, tetap saja rasa kantuk akan menggoda dan menimpanya. Demikian pula Tawud setan. Kata Umar bin Khattab, Tawud itu adalah setan. Setan itu menurut Allah dalam surat Al-An'am terbagi dua, syayatin al-insi wal jinni, setan manusia dan setan jin. Siapapun setannya, walaupun kerja mereka siang malam, pasti mereka akan ditimpa oleh rasa kantuk dan lelah yang luar biasa. Sementara Allah la ta'khudhuhu sinah wala naum. Lanjut. Demikian pula, meskipun ia berusaha untuk menambah jatahnya, jatah hidupnya beberapa saat saja, misalnya kematian pasti akan menjemputnya. Selain Allah, tidak ada yang memiliki kehidupan yang sempurna. Hanya Dia Zat yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Allahu Akbar. Sabantase Allah takaluk gua selesai dunia ku kiamat langsung. Hah? Sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala ngantuk kayak kita bawa mobil tuh. Kita bawa mobil tuh enggak boleh ngantuk. Taki jauh salayang saja jadilah langsung kecelakaan. Ya kan? Maka Allah yang Maha Hai tidak punya sifat yang kurang begitu. Lanjut. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. Di antara doa maksur yang disertakan pada namanya Al-Hayyu adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku minta ampun kepada Allah, tiada ilah yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Dia yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya, maka Allah akan mengampuninya sekalipun dia pernah lari dari medan perang. Ya, lari dari medan perang itu hukumnya murtad. Walaupun dia pernah buat macam itu, lalu dia baca ini dengan sejujur-jujurnya hati, dengan penyesalan yang paling dalam dari lubuk hati, melainkan Allah akan ampuni dia sekalipun dia pernah lari daripada medan perang. Orang yang lari dari medan perang itu hukumnya murtad. Halal darahnya, boleh dibunuh, dikejar lalu dibunuh. Ya. Tapi Allah akan ampuni orang ini apabila dia membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga tersebut dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan doa berikut ini. Silakan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyerahkan diri. Hanya kepadamu aku beriman. Hanya kepadamu aku bertawakal, dan hanya kepadamu aku kembali atau bertaubat. Dengan pertolonganmu lah aku membantah orang-orang kafir. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Dari jatuhnya aku ke dalam kesesatan, Engkaulah yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Silakan jin dan manusia semua akan mati. Ya, salah minta panjang umur kepada manusia, minta panjang umur kepada jin, padahal mereka semuanya juga akan mati. Apalagi minta panjang umur kepada patung, kepada obat-obatan, vitamin-vitamin, atau ritual-ritual bacaan-bacaan. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang lengket pada diri mereka sifat al-hayy. Lanjut, Bu, faedah atau manfaat. Di antara buah kebaikan bagi kehidupan seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya al-hayy adalah, satu, seorang muslim akan selalu sadar bahwa di dunia ini dirinya sedang berada di negeri ujian dan kelak akan menghadapi pertanggungjawaban serta balasan, dan dia menyadari bahwa kekuasaan mutlak yang milik Allah hanya milik Allah, dan tidak ada yang menghidupkan makhluk selain Dia.
baik di awal penciptaannya maupun pada saat kehancuran alam semesta ini. Sebab yang hidup saat itu hanya Dia semata. Ya, ini yang pertama, faedah daripada mengimani Al-Hayy. Faedah yang pertama adalah dia sadar bahwa dunia ini adalah kampung ujian. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dunia ini sebagai kampung ujian. Tidak ada satu orang pun, coba satu persatu dibedah kasus yang sedang dihadapi sekarang, pasti merasa dialah yang paling berat ujiannya saat ini. Satu persatu. Tanyakan sama Aisyah. Tanyakan sama Fatimah. Tanyakan sama Salma. Tanyakan sama Budde. Tanyakan sama Rina. Tanyakan sama Ena. Tanyakan sama Eka. Tanyakan sama Bu Nini. Tanyakan sama siapa saja. Setiap orang di antara kita pasti menyebutkan, ujian yang sedang saya alami sekarang adalah ini, dan saya merasa ini sangat berat. Ujian yang saya rasakan sekarang adalah ini, dan menurut saya ini sangat berat. Maka tidak mau dapat ujian, enggak usah hidup. Karena dunia adalah darul waba, darul bala, darul imtihan. Dunia adalah kampung ujian. Kita memang untuk diuji di sini, Bu. Tempat kita yang dinafikan sama sekali dari ujian adalah besok. Pulang kita ke kampung halaman kita, masuklah ke rumah kembali, rumah yang telah disediakan dalam surga, Ibu tidak akan pernah diuji. Jangankan diuji, Ibu, ngantuk pun Ibu enggak akan ada dalam surga nanti. Ibu tahu dalam surga enggak ada tidur. Tidur itu bentuk daripada kelelahan, bentuk daripada penderitaan. Orang tak kantuk menguk-nguk, ya kan? Menandakan dia sudah menderita. Orang kalau fresh, matanya segar, betul tidak? Iya. Maka ngantuk pun enggak ada, bahkan malam pun enggak ada dalam surga. Enggak ada malam dalam surga. Ibu pikir ada malam dalam surga? Kalau malam kan butuh tidur. Enggak ada. Semut, tungau, kutu, itu kan bentuk yang mengganggu tuh. Itu enggak akan ada. Jadi Ibu enggak perlu ada sampo. Enggak perlu bersampo. Bersampo kan bentuk kekurangan karena kita kotor. Kita enggak pernah kotor. Bahkan makan enggak pernah gosok gigi, Bu. Enggak akan ada yang tahi gigian. Menjadi kuning giginya, perlu ke dokter gigi, enggak akan ada itu. Enggak akan ada, Masya Allah ya, Bu ya. Ibu bahkan makanan Ibu makan berbentuk ee pun enggak akan ada keluarnya, betul tidak? Enggak akan ada ee, Bu. Kalau ada ee berarti ada WC. Kalau ada WC ada bau. Perlu air untuk menyiram, perlu lagi ada tangki untuk tempat safety tanknya. Iya kan? Dan itu tidak akan pernah ada, Masya Allah. Makanan yang Ibu makan, enggak putus-putus pun akan keluar berbentuk keringat yang berbau wangi kesturi. Makanlah sebanyak-banyaknya, Ibu enggak akan pernah kolesterol. Enggak akan pernah alergi ini, alergi itu, kolesterol. Yang suka makan jengkol, jengkol nanti ada dalam surga, Bu, tapi enggak bau. Yang suka makan pete, makanlah pete. Durian, kalau perlu tanamlah durian di depan rumah Ibu di surga itu nanti ya. Baru aja Ibu tanam langsung tumbuh tinggi besar dan buahnya indah-indah, ya. Enggak akan mengimpor orang ya, dong. Buah durian itu. Masya Allah, Bu. Hah? Ngapain Ibu fi syughulin fakihun? Itu kerjaan kita nanti. Fi syughulin fakihun. Sibuk makan buah-buahan. Di ayat yang lain, sibuk berhubungan intim dengan pasangannya. Cie. Jadi ini darul imtihan, darul bala. Sebentar cuma, Bu, sebentar. Ya. Malah cemburu adalah siksaan. Cemburu adalah ujian. Cemburu adalah penderitaan. Dan cemburu itu dihilangkan sama sekali. Kalian kata Rasulullah dalam surga seperti satu hati. Seperti satu hati. Istri saya nanti dalam surga lebih 70 orang. Ini contoh ya. Aminkanlah. Nah, istri saya paling cepat mengaminkan. Amin, kata mereka. Di dunia ada cemburu-cemburunya karena itu sunnatullah. Itu adalah sunnatullah, bahagian daripada ketetapan Allah yang pasti ada. Ada cemburu-cemburunya. Tapi Ibu, nanti di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kalian sudah menjadi satu hati. Ibu ada berapa orang nih? 1 2 anggaplah 70 orang. Istri saya semua. Nanti di surga, di surga. Enggak ada lah mau amak-amak mau diamak nak dodo.
Ah, nak ada nenek-nenek. Ayah mana lah. Mau dia mak aku nak ada di surga tu. Ya. Karena ibu sudah dijadikan ratu bidadari. Yang kecantikan ibu membuat seluruh bidadari surga tunduk dan siap menjadi pelayan ibu. Iya, Bu. Seluruh bidadari surga akan tunduk melihat kecantikan ibu lalu siap menjadi pelayan ibu. Nah, kemudian seandainya salah seorang di antara istri saya panggil nanti, kami berhubungan intim di dalam kamar. Istri yang lain yang di luar bersenang-senang bermain-main bersama mereka dan gembira karena si fulanah dapat giliran. Kemudian ketika fulanah ini selesai menyebutkan kegembiraan yang luar biasa, menampakkan kegembiraan yang luar biasa, yang lain mengucapkan selamat, 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 kemudian menyusul lagi masuk. Inilah kesibukan sang suami. Kalau saya ceritakan malu, saya ada kameranya. Baca dalam buku Tamasya ke Surga, Bu. Kesibukan paling utama para lelaki surga nanti adalah memecahkan keperawanan istrinya. Istrinya hilang perawannya tanpa sakit dan kenikmatannya ada di puncak-puncaknya, gak bisa disebutkan. Kemudian langsung setelah selesai perawan lagi. Datang masuk lagi istri pengantin yang baru. Begitulah selalu. Di sela-sela itu makan buah-buahan. Minum madu. Minum asik. Kolesterol memang gak ada. Rasa mengantuk, rasa capek, rasa semua rasa itu gak ada. Kalau ada suami ibu yang di dunia masuk neraka, ibu tidak akan sedih sedikit pun. Gak ada sedih. Tulah. Paling-paling ibu mengatakan begitu nanti. Untuk suami ibu yang gak masuk surga. Tulah. Dulu di dunia bapak garahkan semayang. Bapak garahkan sholat. Atulah rasuan lah kini. Sementara ibu sudah punya suami yang gak ada apa-apanya suami dulu di dunia. Nah, ibu wajibnya, Ustaz. Nah, aduh. Kalau aduh juga ibu, nah, namanya masih di dunia itu. Rasa iba itu udah gak ada. Iba itu bahasa Arabnya sedih. Hazan. Ya, hazan itu sudah dicabut dalam surga. Ya, Mak. Begitulah kalau ada anak emak dengar nanti dalam neraka, emak tidak akan sedih sedikit pun. Tidak akan beribah hati. Ya. Oke, kalau begitu dunia adalah kampung ujian. Biarkan saja, lewati saja. Yang Maha Hidup sudah mentakdirkan begitu. Al Hayyu sudah menetapkan begitu. Enggak mau diuji, jangan hidup. Mati aja. Kalau mati langsung masuk neraka. Kalau orang yang mati tanpa di jadwalnya, berarti kan dia bunuh diri kan, karena merasa hidup ini berat. Nggak usah aja hidup, tapi kalau dia mati bunuh diri, dia langsung diazab tanpa henti dan dia kekal dalam azab itu selama-lamanya. Maka lebih baik pilihannya adalah terimalah apapun ujian yang ada dengan ikhlas, sabar. Yang Maha Hidup akan mematikan kita dan kita pasti akan selesai dari ujian yang tidak seberapa ini. Lanjut, Bu, yang kedua. Kecuali kekuasaan yang bersifat amanah atau sementara darinya, dan kekuasaan yang bersifat ujian atau seperti menjadi pemimpin. Dengan demikian, ia akan memohon bantuan Rabb-nya pada saat suka maupun duka. Ia tidak memberikan rasa cinta, takut, dan pengharapan kepada selainnya. Ia pun tidak mengarahkan permohonan dan istighosah kepada selainnya. Sebab doa istighosah itu hanya berhak ditujukan kepadanya yang memiliki kehidupan yang kekal abadi. Ya. Kepadanya yang diberikan, yang paling berhak diberikan. Kalau ibu diuji dengan ujian kekuasaan, diuji dengan ujian kekayaan, apa yang ibu takutkan kalau kaya, Bu? Apa yang ibu takutkan kalau kaya? Takut miskin, ya. Ibu mau kaya terus? Habis waktu tuanya nunggu jawabannya. Padahal sebentar sih jawabannya ini. Ibu namuah kayu tarui. Namuah kayu tarui. Di surga no sasiko. Maka enggak perlu ditakutkan, itu intinya. Enggak perlu jangan biarkan dunia bertahta dan bersinggasana di hati ini. Ibu enggak mau suaminya meninggal. Jangan di dunia. Siapapun yang di dunia pasti akan meninggal. Ibu enggak mau anaknya meninggal. Jangan punya anak. Maka anaknya tidak akan pernah meninggal. Betul tidak? Kalau ibu hidup di dunia ini, maka hukum kausalitas adalah mutlak. Awal dan akhir pasti ada.
Yang tidak ada adalah wal awwalu wal, itu yang tidak ada batasnya. Tidak tahu kapan awalnya dan tidak, memang tidak akan pernah ada akhirnya. Tapi selain daripada Allah pasti akan berakhir. Maka jangan mencintai itu terlalu berlebih. Cinta rumah jangan terlalu berlebih, cinta mobil jangan terlalu berlebih, cinta suami jangan terlalu berlebih, cinta anak jangan terlalu berlebih, cinta kekasih jangan terlalu berlebih, cinta apapun jangan terlalu berlebih. Cintai saja dengan kadar yang normal. Dengan suatu persiapan mental, saya pasti akan berpisah dengannya cepat atau lambat. Katakan begitu. Melihat anak kita dalam-dalam, aku sayang padamu nak, tapi engkau adalah anugerah yang dititipkan sebentar. Suatu hari kita pasti berpisah. Mungkin mak yang mendahului kamu atau kamu yang mendahului. Begitu. Jadi kita enggak ada yang berlebih, meninggal pun kita dengan tenang dan mantap mengatakan innalillahi. Kalau air mata menetes itu normal, tanda ada rahmat di dalam dadamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah ada yang gamang. Saya jujur saya katakan, saya cinta pada anak-anak saya sayang dan cinta pada istri-istri saya, tetapi saya siap berpisah dengan mereka. Sampai kapanpun perpisahan itu adalah mutlak dan pasti terjadi. Orang yang terlalu mendalam selain kepada Allah, dia akan kecewa. Terlalu mendalam kepada selain kepada Allah, dia akan kecewa. Tetapi kalau dia memberikan mendalam kepada Al-Hayyu yang maha hidup, maka dia tidak akan pernah kecewa.